Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada ura-ura terkini mengatakan bahawa bayaran BPN 2.0 fasa yang pertama akan dibayar pada bulan November, pada awal November. Jadi adakah berita ini sahih dan benar? Buat masa sekarang ni, aku belum dapat lagi nak mengesahkan kesahihan berita tersebut. Tapi ada yang memberitahu BPN 2.0 akan dibayar pada awal November, pada awal November, kemungkinan pada minggu pertama bulan November, pada bulan 11. Jadi jika benar BPN ni dibayar pada awal November, apakah yang kita patut buat? Sekiranya benarlah, memang benarlah terjadi BPN dibayar pada awal November, memang tak ada apa pun yang kita boleh buat. Sebab ini semua ialah urusan kerajaan. Dan kita sebagai penerima wang bantuan, aku ingat kat sini bantuan, jadi kita cuma boleh tunggu saja. Jadi sama ada benar atau tidak akan dibayar pada awal November ataupun diawalkan seperti yang diberitahu sebelum ni, dia ada dua dah jadi fakta yang bercanggah. Ramai yang mengatakan akan dibayar pada awal November, iaitu selepas selesai KWSP Lestari, selesai gaji apa semua, barulah pembayaran BPN 2.0 ni akan dilakukan. Jadi sama ada betul-betul akan dibayar pada hujung Oktober ataupun pada tarikh yang diawalkan, sebelum gaji yang ketangan awam, ataupun pada awal bulan 11, awal November, itu semua masih lagi menjadi tanda tanya. Dan kita sebagai rakyat, sebagai penerima, apa yang kita boleh buat? Kita kena relax, kita janganlah marah, kita janganlah memaki. Sebab ini ialah wang bantuan, kita ingat bantuan. Jadi sebagai penerima, ibarat kita macam menadah tangan saja. Kalau orang nak bagi, orang bagi. Kalau orang tak nak bagi, orang tak bagi. Dan kalau janji tu janji kari, maka karilah yang kita akan bagi pada mereka kelak. Jadi, banyak sangat kabar-kabar yang aku dengar. Jadi aku pun jadi confused dah. Sebab yang aku dengar awal, ada yang cakap awal November pula jadinya. Jadi tunggu dan lihat saja. Sekian saja daripada aku. Berita terkini, hiburan sensasi, naik bas mini, minum air sasi. Bye-bye.